Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunia wa al-akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum ويتوفنا على ملتهم ويأشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin bihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab Hadratul Syekh Sa'id bin Kiarmiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal 'arifin wa bihidmatika wansur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin ila an qala. Sampai pada pembahasan perkara jaiz. Oh, masih ini ya, kesimpulan ya. Sudah masuk kesimpulan. Yaitu pembahasan tentang istighna dan iftiqor, halaman 69. Ada 69, yaitu istighna dan iftiqor. Artinya makna ketuhanan atau Tuhan itu atau ilahun itu dimaknai apa? Istighna'ul ilah an kulli ma siwa waftiqaru kullu ma adahu ilaih. Tuhan itu apa sih? Orang banyak ngertiin Tuhan itu pokoknya maha segalanya. Maha segalanya itu apa? Segalanya itu kan ada yang jelek, ada yang buruk. Ini segalanya segala yang apa? Maka kita harus berikan penjelasan yang lurus tentang makna ketuhanan. Apa sih Tuhan itu? Oh, Tuhan itu adalah zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu. Dan segala sesuatu membutuhkan dia, itu namanya Tuhan.
Ya. Segala sesuatu apapun Allah tidak butuh. Dan segalanya yang lain butuh kepada Allah. Maka kita ini dalam keadaan apapun selalu butuh kepada Allah. Makanya kalau kita sampai bisa ma'rifat kepada Allah, setiap detik kita itu selalu mengingat Allah. Karena setiap detik kita itu ketika kita mau melakukan sesuatu, tidak akan terjadi apapun kecuali atas pertolongan. Jadi harusnya kita itu ingat Allah terus. Cuman kadang suka kesandung-sandung maksudnya, ya suka keserempet, suka tertutup oleh sesuatu. Kadang yang nutupin apa? Kadang yang nutupin gocapan, yang nutupin cepean, yang nutupin kutang, biha. Kadang nutupin itu sampai kita nggak ngelihat kepada Allah. Yang nutupin apa? Kursi. Kursi bisa nutupin Allah. Maka ada jual beli kursi kan bahaya. Gara-gara kursi Allah enggak kelihatan. Ini gara-gara padahal Tuhan itu dibutuhkan oleh makhluknya tiap waktu. Tidak pernah makhluk itu lepas sedetik pun dari kebutuhannya kepada Allah. Maka kita sampai pada bab istighna. Maknanya Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Makna ini memasukkan sifat apa kepada Allah? Nah, itu istighna. Artinya makna istighna itu masuk ke dalam makna ini sifat-sifat apa saja. Karena kita ngaji berapa sifat? Kita ngaji berapa sifat semuanya? 50 sifat Allah. Nah, agar kita bisa memahami makna ketuhanan, maka ulama itu membuat rumusan. Dari 50 sifat Allah ini nanti akan dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian masuk ke dalam maknanya istighna. Satu bagian masuk dalam maknanya iftikor. Jadi kita berikan dua kode atau dua tanda. Ketuhanan ditandai dengan apa? Sifat istighna dan iftikor. Yang istighna iftikor ini nanti akan masuk ke dalamnya 50 sifat. Artinya ketika kita ngaji sifat-sifat Allah yang jumlahnya 50 sifat, maka sifat-sifat itu nyata teraplikasikan kepada makna ketuhanan. Bukan kenapa sih kok Allah itu sifatnya harus 20? Kenapa sih kok Allah sifatnya yang wajib harus 20, yang mustahil harus 20? Terjawabnya di sini nanti. Gitu loh. Oh, karena semua sifat-sifat itu menyimpulkan, memunculkan makna istighna dan iftikor. Hingga kita tidak sembarangan menyusun makna ketuhanan. Jadi ini nyata ya. Lah, makna istighna atau Allah itu tidak butuh kepada segala sesuatu, itu memasukkan berapa sifat? Memasukkan 11 sifat yang wajib. Kita ngaji sifat yang wajib ada berapa? Ada 20. Nah, 20 itu dibagi 2. 11 masuk dalam maknanya istighna. Artinya apa? Allah tidak butuh segala sesuatu. Kalau ditanya, kenapa sih Allah itu enggak butuh segala
sesuatu. Oh, karena Allah memiliki, karena Allah pada dirinya berdiri 11 sifat wajib wujud, wajib kidam, wajib bakok, wajib mukhalafah lil hawadis, wajib qiyamuhu binafsi, terus itu dibaca halaman 65, coba dibaca 65. Nah, sifat apa aja, 11 sifat itu wujud, kidam, bako, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, terus sama basor kalam, terus samian basiron dan mutakalliman. Maka 11 sifat ini menunjukkan Allah tidak membutuhkan kepada segala sesuatu. Andai sifat ini kurang salah satunya saja, maka akan nampak nantinya Allah itu membutuhkan sesuatu. Makanya kita mengimani 20 sifat Allah, karena 20 sifat itu membawa kita memahami Allah itu adalah ketuhanan, zat yang bersifatan ketuhanan. Lalu sudah kita bahas buktinya, wujud menunjukkan Allah tidak butuh diciptakan, kidam bako mukhalafah menunjukkan Allah tidak butuh diciptakan, qiyamuhu binafsih menunjukkan Allah tidak butuh kepada zat yang lain, sama basor kalam menunjukkan Allah tidak butuh kepada yang menyempurnakan. Ini tampak dari sifat-sifat ini, semua keadaan yang menunjukkan Allah maha suci dari kebutuhan. Kalau yang wajibnya ada 11, maka lawannya juga ada 11. Maka jumlahnya yang wajib dan yang mustahil ada berapa? 22. Karena 11 yang wajib ditambah dengan 11 yang mustahil, maka itu menyusun atau menjadi dasar makna Allah itu tidak butuh segala sesuatu. Terus masuk pula ke dalamnya itu perkara yang jaiz. Ini halaman 69. Wa yukhadhu minhu tanazzahu ta'ala 'anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Maka masuk dalam perkara jaiz yang menunjukkan Allah tidak butuh segala sesuatu. 69. Itu 59. 69. Nah, ini wa yukhadhu minhu tanazzahu ta'ala 'anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi, artinya dan bisa diambil atau difahami, artinya kita bisa memahaminya dari pengertian wajibnya Allah itu tidak butuh kepada segala sesuatu. Itu wajib Allah itu maha suci dari gharad. Apa itu gharad? Gharad itu maksudnya mengambil keuntungan dari ciptaannya atau mengambil keuntungan dari hukum-hukum yang diberlakukan oleh Allah.
Jadi ini yang menunjukkan Allah itu enggak butuh sama segalanya. Allah enggak butuh ibadah kita. Allah enggak butuh sujudnya kita. Allah enggak butuh pujian kita. Apa yang menunjukkan Allah itu enggak butuh? Oh, yang menunjukkan Allah enggak butuh adalah Allah itu tidak mengambil keuntungan. Lah kalau Allah mengambil keuntungan gimana? Berarti butuh. Berarti bukan Tuhan kalau begitu. Umpamanya kalau kita memuji Allah, Allah senang, merasa tersanjung. Kalau ada hamba memuji Allah, Allah tambah mulia umpamanya. Berarti Allah mendapatkan keuntungan kalau begitu. Ya. Atau kalau ada hamba berbuat maksiat, Allah mengalami kerugian. Berarti Allah mengambil keuntungan kalau begitu. Maka ini enggak terjadi. Kamu mau ibadah, Allah enggak untung. Kamu mau maksiat, Allah enggak rugi. Lah yang untung siapa? Kalau kita ibadah yang untung siapa? Kita. Kalau kita maksiat yang rugi siapa? Kita. Lah inilah makna ketuhanan yang harus kita pahami. Jadi di samping ada makna wajib, ada makna mustahil, memasukkan pula perkara yang jais bahwa Allah maha suci dari mengambil keuntungan. Karena apabila Allah menciptakan makhluk itu karena mencari keuntungan atau mendapatkan hasil, maka berarti Allah butuh kepada sesuatu untuk bisa membantunya mendapatkan keuntungan tersebut. Contohnya seperti orang yang punya tujuan mendapatkan air. Kita kalau haus butuh apa? Air. Air. Kalau haus butuh air. Kita bisa bikin air enggak? Bisa. Bisa enggak bikin air? Enggak bisa. Lah terus untuk mendapatkan air gimana caranya? Beli. Kalau punya duit. Kalau enggak punya duit? Minta. Kalau ada yang punya. Kalau enggak ada yang punya? Ngambil di sumur. Kalau ada sumurnya. Kalau enggak ada? Gali sumur. Lah, untuk gali sumur caranya gimana? Caranya gali gimana? Butuh cangkul gitu. Ya gali aja. Ya ngerti galinya gimana caranya. Berarti kita butuh alat. Ya kan? Untuk menggali sumur butuh alat. Ketika alat sudah didapat, sumur digali, barulah keluar air. Berarti untuk mendapatkan air kita butuh bantuan, kita butuh peralatan. Nah, kalau Allah demikian, maka berarti Allah itu masih membutuhkan kepada sesuatu. Allah menciptakan makhluk mempunyai tujuan umpamanya. Apa contohnya? Contohnya apa? Contohnya yang bisa kita tarik gambar tujuan seperti Allah menciptakan air hujan untuk menjadikan subur. Ya, Allah turunkan air hujan dari laut, dari langit agar tanam-tanaman pada
subur, pada tumbuh. Maka kalau menciptakan air itu adalah tujuannya untuk bikin subur, maka dikatakan oleh para ulama, kalau demikian menjadi sifatnya Allah, berarti Allah itu masih mempunyai kebutuhan. Apa butuhnya? Butuhnya apa? Butuhnya bagaimana caranya mengadakan air. Gitu dong. Sama kayak kamu butuh air untuk menghilangkan haus. Nah sekarang caranya gimana mendapatkan air? Lah kalau Allah bikin air, bisa enggak? Kalau bikin sih enggak, menciptakan. Lah ya, Allah menciptakan air bisa? Bisa. Bisa. Nah, kalau Allah bisa menciptakan air, maka Allah juga bisa menciptakan subur. Enggak perlu air. Gitu dong. Mestinya Allah menciptakan air bukan untuk bikin subur tujuannya. Kenapa? Karena untuk bikin subur Allah bisa menciptakan langsung sendiri kesuburan, enggak perlu pakai bantuan air. Begitu mestinya dong. Jadi bikin air itu tujuannya bukan untuk bikin subur. Lah terus Allah bikin air untuk apa? Ya terserah Allah, mau bikin ya boleh, enggak bikin air juga boleh. Kenapa? Karena kesuburan itu bisa langsung diciptakan oleh Allah. Kayak contoh, menciptakan orang tua untuk bikin anak. Hah? Kalau mau bikin anak, bikin generasi baru, Allah butuh orang tua apa enggak? Enggak. Jadi menciptakan orang tua ini bukan tujuannya untuk memunculkan generasi baru. Kenapa? Karena untuk muncul generasi baru, Allah bisa menciptakannya langsung. Nabi Adam diciptakan langsung, Siti Hawa diciptakan langsung. Ini akidah yang harus kita miliki, bahwa Allah menjadikan kita punya anak itu bukan tujuan. Gitu loh. Kalau tujuan, maka akan dimaknai nanti orang yang punya tujuan itu berarti dirinya belum bisa memenuhi semua kebutuhannya. Dia masih punya satu kebutuhan karena masih punya satu tujuan. Kamu punya tujuan biar kalau malam enggak kedinginan, maka kamu bikin apa? Rumah. Lah iya dong, bikin rumah biar kalau malam enggak kedinginan, bisa masuk ke dalam rumah, bisa istirahat di dalamnya. Ini tujuannya. Jadi kamu tiap kita membuat sesuatu, pasti punya tujuan. Pasti enggak? Pasti enggak? Nah, hal ini jangan kita samakan pada Allah. Kalau kita pasti punya tujuan, karena kita itu enggak sempurna. Karena kita masih mempunyai kebutuhan. Saya butuh makan, maka saya nanam padi. Jadi saya tujuannya nanam padi buat apa? Memenuhi kebutuhan saya. Saya gali sumur buat apa? Minum air, buat mandi, buat. Saya kawin buat apa? Apa butuhnya kamu kawin? Anak apa enak? Anak apa enak? Kadang anak, kadang enak. Ada tujuan. Kamu bikin rumah, kamu apapun yang kita kerjakan pasti punya
Kenapa? Karena punya kebutuhan. Lah kalau Allah, kalau enggak punya kebutuhan berarti enggak punya tujuan. Jadi Allah menciptakan apapun ini disebut namanya lil hikmah. Hikmah itu satu keadaan yang mana keadaan itu tidak kembali keuntungannya kepada dirinya Allah, tapi keuntungannya kembali kepada yang diciptakan. Allah bikin langit yang untung langit, Allah bikin manusia yang untung manusia, Allah bikin malaikat yang untung malaikat. Jangan diandalkan, oh Allah itu kalau enggak ada malaikat repot. Kalau Allah repot gimana sih? Makanya Allah bikin malaikat biar bantuin Allah. Lu kira Pak Lurah butuh wakil buat bantuin? Lu kira presiden menterinya berjubel-jubel tambahin lulu? Nah, karena pekerjaan keteter semua, maka menteri perlu ditambahin. Nah, Allah menciptakan malaikat jangan dianggap seperti presiden mengangkat menteri yang nanti akan bantuin kerjanya, bukan. Jadi ini keimanan kita yang berikutnya yang menunjukkan Allah tidak butuh sama segalanya. Wajib kita imani Allah tidak punya tujuan di dalam menciptakan segala. Begitupun tidak punya tujuan di dalam menetapkan hukum. Contohnya apa? Contohnya apa? Merintah kita sholat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan manusia, terus diperintah manusia itu biar manusia mau ibadah kepada Allah. Tujuannya Allah bikin manusia agar manusia itu bukan tujuan Allah. Salah begitu. Jangan diartikan begitu. Kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, jangan kita kembalikan tujuan ibadah itu kepada Allah, tapi tujuan ibadah itu kepada kita. Saya ini, hidup saya ini tujuannya untuk ibadah. Nah, kalau Allah menciptakan saya untuk apa? Ya terserah Allah. Bisa saja mati, kecil dimatiin, ibadah enggak? Bisa saja diciptakan kafir, ibadah enggak? Nanti Allah bikin manusia terserah Allah. Mau diperintah ibadah boleh, enggak diperintah ibadah boleh. Mau dibikin kafir boleh, mau dikasih nabi boleh, enggak ada nabi boleh. Buktinya kapan? Zaman fatrah. Ada nabi enggak? Ada perintah enggak? Ada ibadah enggak? Tapi diciptakan oleh Allah. Berarti Allah bikin manusia terserah Allah. Mau diperintah boleh, enggak diperintah juga boleh. Tapi kalau bicara diri kita, saya muncul ke dunia ini mau ngapain saya ini? Oh, saya ini hidup saya ya tujuannya mau mengabdi kepada Tuhan saya. Hidup saya ini tujuannya ngapain? Ya mau menyembah kepada Tuhan yang menciptakan saya. Itu tujuan hidup kita. Bukan tujuan menciptakan bagi Allah. Jadi kita pisahkan nih. Tujuan itu jangan kita sandarkan kepada Allah, karena Allah tidak punya kebutuhan. Yang punya tujuan pasti yang punya kebutuhan. Kalau Allah enggak punya kebutuhan. Contoh surga. Allah bikin surga untuk apa? Untuk apa? Ya untuk apa? Hah? Memang di surga ada apa? Surga bisa menimbulkan apa emangnya? Hah? Enggak, saya nanya, kamu itu pengen masuk surga enggak? Pengen. Di surga ada apa? Kenikmatan. Hah?
ada yang enak-enak, ada yang kenikmatan. Berarti surga bisa bikin kenik? Bisa? Bisa? Yang bikin kenikmatan surga apa Allah? Gimana sih kok bolak-balik begitu? Yang bikin kenikmatan siapa? Allah. Jadi surga itu bukan tujuannya Allah menciptakan surga untuk menciptakan kenikmatan, bukan. Karena kenikmatan bisa diciptakan Allah di mana saja Allah kehendaki. Iblis aja enggak betah di surga, malah milih keluar. Iblis enggak betah, katanya surga itu enak. Banyak yang enggak betah di surga, milih keluar. Jadi jangan kita artikan tujuannya Allah bikin surga itu untuk manusia, untuk orang yang bertakwa agar mendapatkan kenikmatan. Al-jannatu limanit taqwa. Surga itu untuk orang-orang yang bertakwa agar apa? Mereka mendapat kenikmatan. Enggak begitu. Nanti kalau diartikan begitu sama aja begini. Orang tua membawa anaknya ke sekolah buat apa? Hah? Biar belajar, biar pinter. Kenapa dibawa ke sekolah? Karena orang tua gak bisa bikin anaknya pinter, maka orang tua butuh bantuan sekolah agar anaknya bisa. Apa Allah butuh bantuan surga untuk bikin enak? Nah, kena lo. Jadi Allah bikin surga itu bukan tujuannya untuk bikin enak, bukan. Allah yang menjadikan enak, bukan surga yang bikin enak. Inilah maknanya Allah enggak butuh tujuan. Allah menciptakan kita diperintah sholat, diperintah puasa, diperintah haji, diperintah zakat, diperintah zikir mengingat Allah, diperintah untuk menyembah Allah. Maka semua perintah itu tidak ada yang tujuannya agar Allah mendapatkan keuntungan. Kalau semua hamba ini menyembah saya, kan saya tambah agung. Enggak ada begitu. Hah? Saya mau nanya, alam ini sebelum diciptakan tadinya ada enggak? Enggak ada. Ya. Alam, langit, bumi, segalanya sebelum diciptakan itu enggak ada. Nah, terus tiba-tiba Allah menciptakannya. Apa yang membuat Allah tiba-tiba mau menciptakannya? Apa? Kamu duduk tiba-tiba jalan mendekati dispenser. Mau ngapain? Ya mau ngisi dispenser ya boleh, kosong, kira minum doang. Mau mindahin dispenser boleh, mau diangkat dijual juga boleh. Artinya kalau kamu diem tiba-tiba mengerjakan sesuatu, pasti ada yang mendorong kamu mengerjakan itu. Oh, karena haus lah, karena butuh duit lah, karena lapar lah, karena sakit lah, karena ada yang mendorong kita untuk melakukan. Nah, kalau Allah bikin alam, yang mendorong Allah apa? Gak ada. Maka gak ada tujuan kalau begitu. Gitu loh. Kalau masih kamu sandarkan ada tujuan pada perbuatan Allah, berarti kamu masih menyamakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Yang perbuatannya punya tujuan itu hanya makhluk. Allah perbuatannya tidak punya tujuan. Lah, perbuatan itu ada berapa macam? Perbuatan itu ada 3 macam. Satu,
perbuatan yang punya tujuan, yaitu perbuatan kita. Lapar mau makan, haus mau minum, kedinginan mau pakai selimut, apa saja ini punya tujuan. Yang kedua, perbuatan yang sia-sia atau main, contohnya apa? Ya, yes, main-main aja kamu tiba-tiba ini kamu puter-puter, ini ngapain? Hasilnya apa? Gak ada. Nah, main-main tuh gak punya hasil namanya. Ya, tujuannya main, gak ada. Nah, yang ketiga, perbuatannya Allah. Yang main-main ya tidak, punya tujuan juga tidak. Harus kita bedakan. Jadi dua perbuatan, yang pertama itu pada makhluk, yaitu main-main dan punya tujuan. Yang satu lagi namanya perbuatan Allah. Disebut oleh ahli tauhid namanya lil hikmah. Allah menciptakan sesuatu itu membawa hikmah. Saya diciptakan oleh Allah ada hikmahnya. Nabi diciptakan Allah ada hikmahnya. Malaikat diciptakan ada hikmahnya. Nanti kita akan sambung sedikit setelah azan Isya. Kita dengar sebentar. Fadhil. Thank you.
لنا سلام درك يا إمام سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا الرفيع وبدر المكرم المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي الله ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا في اولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمال والعيال بجاه كبير المتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit. Jadi ini masuk yang ketiga, ini bab yang ketiga adalah membahas perkara jaiz yang masuk dalam maknanya istighna. Maka yang pertama adalah bahwa Allah Maha Suci dari mengambil keuntungan. Sudah pahami tadi bahwa perbuatan ada tiga macam. Perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang punya tujuan, perbuatan yang lil hikmah, yang bukan sia-sia dan bukan punya tujuan, namanya lil hikmah. Maka dari arah itulah apabila kita mengatakan tentang perbuatan Allah, apabila kita mengatakan satu hal yang menyangkut perbuatan Allah, maka enggak boleh kamu katakan, oh Allah bikin ini tujuannya biar begini. Enggak boleh. Oh Allah bikin ini tujuannya biar begini. Ini enggak boleh. Kalau begitu berarti kamu tidak memukhalafahkan Allah dengan makhluk. Maka hukumnya dosa. Wajib kita memukhalafahkan Allah dengan makhluk. Beda dalam zatnya, beda dalam sifatnya, dan beda pula dalam perbuatannya. Maka ketika kita membicarakan tentang perbuatan Allah, maka yang ada apa? Hikmah. Kayak contoh, Allah bikin hujan. Allah bikin hujan tujuannya biar saya enggak keluar rumah. Apa hubungannya? Allah bikin hujan tujuannya biar saya enggak keluar rumah. Itu bukan tujuan, namanya lil hikmahnya. Allah bikin hujan, kamu enggak keluar rumah. Orang lain ada yang keluar rumah, ada yang jual payung, ada yang jual jas hujan, banyak hikmahnya. Satu kejadian yang Allah ciptakan mengandung jutaan hikmah yang di dalamnya, yang Allah yang tahu hikmah apa dari tiap-tiap penciptaan alam semesta. Ada hikmah yang diberitakan kepada kita dan ada hikmah yang tidak diberitakan kepada kita. Jadi kalau kita tahu hikmahnya, ya kita omongkan. Kalau enggak tahu, yakini pasti ada hikmahnya. Kenapa? Karena enggak mungkin perbuatan Allah itu sia-sia dan enggak mungkin perbuatan Allah punya tujuan atau mengambil keuntungan. Ini catatan penting. Jadi ya, di hari ini kita bicara Allah zat yang tidak butuh segala sesuatu, memasukkan perkara yang wajib yang sudah kita bahas, perkara mustahil yang sudah kita bahas, dan memasukkan pula perkara jaiz. Jaiz yang pertama yang kita bahas apa? Allah tidak butuh kepada sesuatu, Allah tidak butuh kepada sebuah tujuan, karena Allah tidak pernah mengambil keuntungan baik di dalam menciptakan makhluk ataupun di dalam memerintahkan sesuatu kepada makhluk. Ini yang harus kita imani. Hingga dengan keadaan ini, apabila telah jelas bagi kita Allah itu tidak mengambil keuntungan, maka Allah zat yang harus kita sucikan dari sesuatu yang
sesuatu tersebut membawa nilai kekurangan bagi Allah. Tujuan itu kekurangan bagi Allah. Allah mustahil bersifat kekurangan. Maka harus kita sucikan Allah dari segala macam kekurangan. Maka dengan ini kita membahas jaiz yang pertama. Insyaallah kita akan sambung yang akan datang membicarakan jaiz yang kedua yang masuk pula di dalam makna Allah tidak butuh kepada segala sesuatu insyaallah. Wallahu a'lam bissawab wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana darabna bi anana qadarabna wa anana asrafna 'ala ladha israfna فاتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضب كل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وله وصحبه عدد ضعف صحبي والحمد لله بالبدي والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.